kalian adalah kita tidak suka, bahkan sampai mencaci, memaki, menghinakan, merendahkan, maka azab pun ini azab yang keji sekali. Kalau saja menjauhi mereka saja mendapatkan tiga balak dari Allah, bagaimana kalau saja yang tertanam kebencian di dalam hati kita? Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami milkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama hati yang saya hormati hadirin wal hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama kita, akan tetapi insyaallah tidak akan mengurangi rasa takdir kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam sebuah perkumpulan-perkumpulan yang mulia, dalam perkumpulan-perkumpulan yang agung, dalam perkumpulan-perkumpulan yang membacakan sejarah kehidupan orang yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayati zaman ala ummati hum yafirun al ulama wal fuqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sayati zaman, akan datang satu zaman, satu zaman itu akan datang kepada umat-umatku, yafirun al ulama, mereka umat-umatku menjauhi para ulama wal fuqaha, bukan hanya sekedar para ulama, melainkan mereka pun menjauhi, mereka menjauhi orang-orang yang ahli dalam ilmu fikih. Kalau itu sudah terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menjauhi para ulama dan menjauhi para orang-orang yang mengetahui tentang ilmu fikih, maka ayat terlampau di salatil baniyat, maka Allah akan kirimkan kepada mereka. Allah tidak akan mengirimkan sebuah nikmat, tidak. Allah tidak mengirimkan sebuah jabatan kekuasaan, tidak. Akan tetapi yang Allah hadiahkan bagi mereka yang jauh dari ulama, yang jauh dari para mereka orang-orang yang mengetahui ilmu fikih, mereka jauh dari ulama, mereka jauh dari majlis-majlisnya para ulama, ini hanya jauh, bukan membenci, ini hanya jauh hukuman bagi mereka yang jauh dari ulama. Maka Allah kirimkan tiga bala. Yang pertama, jika mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman itu akan datang kepada umatku, yang pertama ketika mereka jauh dari ulama, Allah kirimkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang mendolimi mereka, pemimpin-pemimpin yang akan menyusahkan kehidupan mereka. Ini balak yang pertama. Kemudian balak yang kedua, kata Rasulullah SAW, jika mereka jauh dari ulama, mereka tidak mau duduk di majlisnya para ulama, mereka menjauhi orang-orang yang mengetahui tentang hukum-hukum ini. Balak yang kedua, yang dimana Allah cabut keberkahan daripada rezeki mereka. Kerja capek, lelah, usaha, akan tetapi keberkahan di dalam rezeki tersebut sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun balak yang ketiga, musibah yang ketiga, yang dimana mereka jauh dari para ulama, mereka jauh daripada mereka yang mengetahui tentang ilmu ini, maka balak yang ketiga Nabi katakan, tidaklah mereka keluar dari mati, tidaklah mereka dimatikan, dicabut nyawanya oleh Allah, melainkan mereka dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab jauh dari ulama, ini sebab tidak mau duduk di majlisnya para ulama, diberikan tiga hukuman. Bagaimana kalau seandainya hari ini di dalam hati kita timbul kebencian dengan para ulama, timbul kebencian di dalam hati kita, tidak suka, bahkan sampai mencaci, memaki, menghinakan, rendahkan, maka azabun ini azab yang lebih sekali. Kalau seandainya menjauhi mereka saja mendapatkan tiga balak dari Allah, bagaimana kalau seandainya tertanam kebencian di dalam hati kita? Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah dekat dengan para ulama, senantiasa tertanam cinta kita dengan majlisnya para ulama, dengan
Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.